puasa, apa kabar dan gimana puasa hari ini? Ya, semoga lancar dan stay healthy ya. Oke, menu kali ini Cooking is Fun mau kasih yang seger-seger. Pokoknya pas banget buat kamu coba bikin di rumah sambil nunggu waktu berbuka puasa. Menu yang akan kita referensikan hari ini adalah teh tarik yang istimewa. Iya, seistimewa itu seperti kamu yang selalu ada di hatiku. Seperti apa itu? Ini dia. Pertama, untuk membuat teh tarik, bahan-bahan yang harus disiapkan adalah sebagai berikut. Teh Java Breakfast, atau bisa juga diganti dengan teh hitam. Teh Earl Grey, atau bisa juga dengan 10 gram kayu manis. Kental manis. Kayu manis. Air panas. Kalau sudah disiapkan bahan-bahannya, waktunya kita buat. Pertama, masukkan teh Java breakfastnya ke dalam wadah, lalu tuang teh Earl Grey-nya. Selanjutnya, supaya lebih manis dan menarik hati, tuang kental manisnya. Dan berikutnya, tambahkan air panasnya. Lalu, tahap yang selanjutnya seru banget nih. Tarik-tarik tehnya dengan tarikan yang tinggi sampai menghasilkan buih atau busa. Dan setelah berbuih, tuang ke cangkir dan tambahkan kayu manis untuk pengganti sendok. Tara, ini dia minuman teh tarik istimewa untuk berbuka puasa sudah jadi. Gimana, mudah bukan? Pasti mudah dan praktis lah ya. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa ikuti terus tayangan Cooking is Fun selama bulan Ramadan untuk mendapatkan berbagai resep masakan dan minuman yang enak, lezat, dan praktis untuk berbuka puasa hanya di Kompas TV.